puji syukur, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini di acara ketiga di tahun 2019. Jadi acara pertama kemarin di rumah Ai, sekarang di Cipaku di rumah Amin. Nanti ketiga ada rencana itu mungkin bulan September di tempatnya Kusdina di Cimahi atau di tempatnya Doni di Cibuluit. Yang pasti, yang sudah pasti Desember di rumah di rumahnya Ratna di Cililitan Jakarta. Itu udah pasti. Jadi gerang rumpulkan kanggo ongkos. Terima kasih kepada Kang Amin juga yang sudah bersedia diri reward sama kita kita. Ya boleh, tapi ada barang saya yang enak jadi. Juga dan sudah tentu dengan Teh Rini juga. Terima kasih juga teman-teman yang membantu untuk menyiapkan konsumsi dan segalanya. Jadi tema Urip sekarang kedepannya lebih menjurus ke ngobrol kalau ngumpul-ngumpul. Jadi makanan agak dikurangi gitu. Jadi maksudnya dikurangi itu disederhanakan gitu, bukan di ini. Karena dengan pengalaman yang sudah-sudah, kalau kita bikin macam-macam ternyata nggak inilah, nggak apa namanya, banyak yang terbuang. Nah udahnya. Ini kita masih ada yang keporisma. Tangi diam di situ. Kita saling memaafkan. Semoga segala sesuatunya ke depan akan menjadi lebih baik buat kita semua. Ada Li, bisa ada cerik di sini mana? Banyak, wah ada ceriknya. Ini kan banyak sekali dari kita lama gak ketemu. Ini mah juga kita kan 3 bulan sekali, 3 bulan ketemu. Kebetulan ini pas
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menakdirkan kita untuk bisa bersama-sama seperti ini. Seringkali kita tidak mensyukuri kesempatan yang seperti ini. Banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita, tapi yang paling sering kita lupakan adalah kesempatan dan kesehatan. Nanti kita akan bicara tentang kesehatan. Kenapa kesempatan dan kesehatan itu dianggap sulit sekali disyukuri? Karena itu sering taken for granted. Jadi seolah-olah, ya memang saya seharusnya sehat, memang saya seharusnya mendapatkan waktu. Baru kemudian kalau kita ditimpa sakit, kalau kita misalnya mendapatkan kesulitan untuk sesuatu waktu, baru kita menyadari bahwa dua hal itu yang sering kita telantarkan dan kita sering kurang syukuri. Itu yang terjadi. Setiap pertemuan yang seperti ini harus ada dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu silaturahimnya. Jadi kita bertemu ini itu artinya mencoba mengurutkan tali-tali yang sifatnya kasih sayang di antara kita. Ya. Dan kita sendiri sudah tahu bahwa yang mereka yang menyambung tali silaturahim itu kan ada beberapa manfaat. Salah satunya adalah panjang umur katanya. Kemudian murah rezeki. Panjang umur itu karena apa? Karena secara emosional kalau kita ketemu, kita datang ke satu tempat seperti ini, kita sudah mempersiapkan diri dari rumah untuk berceria, untuk memasang muka yang ceria. Jadi upah menuju sakit lawas mau ulah kadiu. Aduh, disangkatnya jutek. Ulah kadiu. Kita datang dari rumah itu sudah membayangkan, saya akan bertemu dengan teman-teman lama, teman seperjuangan yang dulu bersama-sama. Banyak keindahan, banyak nostalgia yang kita alami bersama. Dan itu hanya bisa kita dapatkan sesudah kita bertemu dan kemudian mengulang, menceritakan cerita-cerita lama itu bersama-sama. Jadi kalau kita memasang muka ceria, senyum, tepuk tangan, ya kalau ada apa apresiasi kemudian tepuk tangan, itu pasti akan memberikan nilai-nilai hormon untuk keriangan, untuk kesenangan, untuk kesehatan itu meningkat. Maka ada orang mengatakan obatnya itu yang paling bagus itu sebetulnya yang perlu kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah keceriaan sebetulnya. Jadi bukan obat yang dimakan, tapi itu datang dari tubuh sendiri. Tubuh itu luar biasa. Tubuh itu sangat luar biasa. Tubuh punya angkatan perang. Tubuh punya daya tahan. Tubuh punya hormon. Cuma seringkali kita tidak manfaatkan secara optimal.